Okey, tahu kan. Okey, ni dalam mesin vacuum sealer. Okey. Vacuum sealer ni untuk dia vacuum pack lah. Seal barang-barang yang contoh macam untuk nak buang angin daripada packaging tu lah. Okey, saya tunjuk daripada permulaan. Ni dia punya tempat seal dia. Okey, nampak tak? Ni, kita angkat besi ni. Contoh, kita angkat besi ni. Kita masukkan bahan kita. Okey. Letak sini. And then, kita letak kita punya seal ni bagi kemas lah. Supaya apa? Supaya dia dapat seal yang cantik. Okey. Kedudukan. So dia boleh letak sini, sini, sini dan sini. Okay. Bertindam tak apa. Janji asalkan dia tak melebihi pada ni lah. Okey. Okay. And then kita dah masukkan bahan kita. And then kita just tekan je lah. Ini default lah yang kita dah setting. Okay, ambil masa lebih kurang dalam satu packaging ni 30 second. Okay. 30 second untuk dia push satu pusingan untuk sealing lah. Okay. Beri tekanan. Okay, siap. Okay. Dia release. Oh, dia buka. Okay, siap. So, benda perkara paling penting tengok bahan jugalah. Kadang-kadang ada customer dia buat curry puff ke pau ke. Okay. Dia nak tekanan dia pelan. Okay. So kita bagi dia seal dia ni lah. Vacuum ni dia tak banyak lah. Dia kurangkan lagi. Okay. Kita kurangkan lagi. Okay. Dia punya vacuum. Tengoklah tengok bahan. Nanti kalau track and error. Okay. Macam mana packaging tu dia jadi. Dia jenis packaging plastik packaging. Ya, betul. So kalau tengoklah. Kalau low ni untuk plastik yang yang nipis lah. Tak tebal. Kalau middle ni yang sedang-sedang macam ni. Nipis lah. Boleh pakai middle. Mm-hmm. Kalau untuk plastik macam middle. Okay. Kalau untuk high ni yang macam kin. Kasar. Yang kasar. Okay. Tebal. Itu saja packaging. Tak susah. And then dia ada button on off kat tepi ni. Okay. Kiri ni. Okay. Kita off dekat sini. Okay. And then perkara paling penting sekali maintenance lah. Maintenance seperti yang saya tunjuk. Okay. Kita tekan ni. And then kat sini kita dapat lihat. Alamak. Dia punya belah sana pula. Okay. Dia ada tanda merah kat sini. Okay. Okay. Tanda merah. Kena pastikan dia sama tanda merah tu. Masuk minyak di sini. Oh, dia punya level minyak dalam tu. Ya, yeah. Level minyak dia kat sini kena tengok. Okay. Inilah minyak dia. Okey. Minyak yang digunakan. Okey. So kita akan bagi sekali dengan spare part lah, spare part untuk dia punya seal. Okey. Itu sahaja. Okey. Okey, terima kasih.